Bentrok antar warga terjadi di wilayah kota Sorong, Papua Barat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan. Bentrok dipicu kasus pemerkosaan terhadap seorang wanita. Bentrok warga terjadi di kompleks Victory, kota Sorong, Papua Barat. Warga saling serang sehingga kedua belah pihak beberapa terluka akibat terkena anak panah. Polisi yang tiba di lokasi yang mengeluarkan tembakan peringatan untuk memukul mundur warga yang saling serang. Bentrokan antar dua komplek bertetangga ini dipicu atas kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh sekelompok pemuda di komplek Victory, kota Sorong beberapa waktu lalu. Keluarga korban menuntut pihak keamanan segera menangkap pelaku pemerkosaan tersebut dan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku.